Ini benar-benar tebal nih, ini kan kawan. Tuh. Tempat-tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa kembali di channel Hobi Kenyang tentunya. Nah, saat ini Bang Ipan berada di jalan Gajah Mada ya teman-teman ya. Nah, Bang Ipan ini untuk mengajak teman-teman untuk jajan malam ya di jalan Gajah Mada. Nah, kebetulan di belakang Bang Ipan ini ada martabak Hoki ini teman-teman. Ini salah satu martabak yang cukup populer, cukup terkenal di Kota Pontianak ya. Nanti kita review bareng sama Bang Ipan ya. Berapa penghasilannya dan siapa namanya, dari mana, berapa lama buka usaha, oke? Yang pertama menyaksikan video Bang Ipan, mari kita kenalan dengan cara tekan tombol subscribe ya di bawah yang warna merah ya teman, oke? Ini dia martabak Hoki kawan-kawan, tuh kita merapat ya. Ini martabak apa nih bang? Martabak telur bang. Martabak telur. Ini yang versi apa nih bang? Biasa. Biasa ya? Iya. Oh. Daftar menu-menunya mana bang? Itu bang. Mana? Oh ya. Nah ini kawan-kawan nih daftar menunya nih. Dari martabak Hoki nih. Ini martabak telur. Yang biasa 25.000, spesial 30.000. Yang super 40.000, super jumbo 50.000. Ya, ini harganya kawan-kawan ya. Jadi kalau kawan-kawan nanti sekiranya mau mampir nanti di Jalan Gajah Mada ya. Nah, pas di depan nih Harjen Philip. Nah, di depannya toko hasil buah ya teman-teman ya. Jadi kita menemukan nih martabak Hoki. Nah, oke teman-teman. Kali ini Bang Ivan pesan yang ini ya. Yang rasa serikaya susu ya. Nah, pandan serikaya nih. Di sini uniknya di martabak manis Hoki 78 ini dia ada 3 warna nih. Ini warna pandan, warna coklat, tuh mantap kan. Kita lihat ya cara penyajian dan pembuatannya ya teman-teman. Ya dulu ya. Oh ya. Coba buka bang. Tuh, satu lagi deh. Oke. Kalau ini apa nih bang? Ini. Hah? Ini kayak rendang ya? Iya. Ada sapi ada ayam. Ah, ada sapi. Rendang ini ya? Iya. Oh rendang. Kayak rendang itu. Ini untuk yang martabak dia. Iya. Oh. Nah ini dia kawan-kawan cara penyajian ini. Untuk martabak apa namanya pandan serikaya ya. Iya. Oh mantep nih tuh. Saya potong namanya kalau mau tolong. Oh, untuk bikin gambaran. Enggak ada. Ini benar-benar tebal nih ini kawan-kawan. Tuh. Dipotong-potong. Tuh. Nanti saya boleh minta satu potong. Saya coba makan di sini satu ya. Nah, sisanya masuk kantong ya.
Mantap nih. Wah, ini kan kawan nih udah jadi nih. Ini punya Bang Ipan nih. Tuh. Ini mantap nih. Nanti kan kawan mau ke Martabak Hoki, nanti alamatnya ada di deskripsi ya, kawan ya. Nah, oke, kan kawan nih sekarang Bang Ipan udah ada nih. Nih, tadi kan Bang Ipan pesan pandan srikaya. Nih dia nih. Tuh. Nih, ini pandan srikaya nih. Nah, jadi Bang Ipan mau coba satu aja teman-teman ya. Karena ini rencananya mau Bang Ipan bawa pulang untuk ngasih keluarga di rumah ya. Jadi saya penasaran, saya udah nggak sabar lagi nyobain satu dulu nih. Dia akan kan tahu gimana rasanya ya. Enak kan kawan, ini terasa nih, pandan yang terasa banget. Jadi untuk kawan-kawan yang belum kenal Bang Ipan, silakan ya tekan tombol subscribe di bawah namanya ya. Bantu Bang Ipan untuk mengembangkan channel Hobi Kenyang ya, di sekitaran kuliner dan info selebriti, oke? Kita lanjut ya, makan bos. Tuh, ini tuh. Enaknya terasa daging yang lembut. Saya paling senang, paling doyan kalau martabak ini rasanya srikaya, paling saya demen. Tuh. Oke, lanjut kawan-kawan, sampai di sini dulu perjalanan jajan kuliner di malam hari ya Bang Ipan ya. Tetap dukung, tetap support terus channel Bang Ipan. Terima kasih yang udah mendukung dan support selama ini. Terima kasih juga karena channel Bang Ipan Hobi Kenyang sudah mencapai 1K pertama ya. Terima kasih buat kalian semuanya ya. Tetap support, tetap dukung channel Bang Ipan ya. Oke. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.